jantung, maksudnya risiko terkena serangan jantung ya. Itu yang kita perlu kontrol adalah darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan merokok, itu yang harus diturunkan. Nah, untuk makanan-makanan tertentu seperti oatmeal ataupun kacang-kacangan atau makanan-makanan sehat lainnya, dia bisa menurunkan, khususnya untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Dan ada masalah nggak kalau dimakan sepanjang hari atau dalam jangka panjang? Sebenarnya tidak ada, cuma khususnya untuk kacang-kacangan biasanya dia kalau dikonsumsi terus-menerus jangka panjang bisa meningkatkan asam urat. Tapi yang lainnya untuk oatmeal sebenarnya kategorinya aman.